嗯。 selamat datang kembali di Arcala Magazine. Nah, sobat Arcala, di video-video sebelumnya kita sudah belajar banyak nih mengenai kesenian yang ada di Solo, mulai dari batik, gamelan, betul. wayang. Dan saat ini kita mau belajar apa nih, Rin? Oke. Okay. Seperti yang mungkin sobat Arsala bisa lihat nih, five kita ada di tempat yang agak sakral ya sepertinya iya, ya. Betul. Ya, bisa dilihat di di belakang kita, kita berada di Padepokan Keris Brojobono. Hmm. Untuk itu, di video kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut ya, Rin ya mengenai keris. Mm hmm yang dimana nantinya kita akan mengulik mengenai e, proses pembuatan keris itu seperti apa sih gitu ya kan? Dan juga jenis-jenis keris, mengenal keris gitu. Dan yang gak kalah, kalah penting nih Win, mengetahui fungsi keris untuk saat ini terus diproduksi itu apa sih gitu ya kan? Iya betul banget. Karena kalau yang kita ketahui dia mendahulu tuh keris digunakan mm -hmm. untuk senjata. Apakah sekarang masih digunakan untuk senjata? Atau mungkin digunakan untuk fashion? Siapa yang tahu? Ya. <laughs> Untuk itu tanpa berwalau lagi kita langsung aja menengok dan uh, mempelajari ya lebih lanjut mengenai keris di dalam. Yuk. Keris merupakan senjata tikam golongan belati yang berasal dari Jawa yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya, karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak di antaranya memiliki pamor. Pamor yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajen. Pada penggunaan masa kini, keris lebih merupakan benda aksesori atau ageman dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Untuk bahan pamor dibedakan menjadi empat jenis, yakni batu meteorit atau batu bintang yang mengandung titanium. Nikel, senyawa besi yang dijadikan bahan pokok, biasanya disebut pamor luwu. Senyawa besi dari daerah lain yang saat dicampurkan akan menghadirkan nuansa warna serta penampilan yang berbeda. Oke sobat asal sekarang kita udah bersama salah satu pengrajin keris ini dengan Mbak siapa Mbak namanya Mbak Nafia atau Soliha? Ya Mbak, Mbak Nafia panggilannya. Mbak, Mbak. Nah ini Mbak Nafia sedang mengerjakan di bagian apa ya? Mbak? Ini pembuatan warungko untuk tugas akhir. Oh warungko itu tempat keris? Sar oh uh, yaw, tempat ya. kerisnya kayak sarung kerisnya yeah. gitu ya Mbak ya? Eh uh, ini Mbak siapa tadi eh, ya. Itu sudah berapa lama Mbak uh, bekerja uh, di, di bidang ini gitu. Oh iya saya ini mahasiswa, Mbak. Oh mahasiswa. Oh, iya. Dari ISI. Oh dari ISI. Uh, berarti memang uh, kejurusan keris gitu ya atau yeah. kesenian keris gitu, Mbak ya. Uh, kalau ini kan menarik ya Mbak. Saya lihat tuh hmm. para pengrajin yang ada di sini menggunakan uh, pakaian yang seperti Mbak kenakan ini, pakaian putih kemudian uh, ada di kepala gitu yeah, itu. Kesempatan. Memang merupakan uh, apa bagian dari keseniannya atau hanya dress code gitu Mbak? ya Kalau pakaian putih ini sebagai itu simbol dari musim ini. Memang harus oh, dari museum ini. Putih-putih yang kepala untuk menghindari kayak itu saat bicar um, kayak gitu nih Mbak, biar iya. aman di kepala. Kalau yang bawah ini, ya seperti. Banyak kan mbak. juga uh, ini ya, ambil prodi keris ada ya gitu. Yes. Kenapa sih Mbak? Biasanya kan anak-anak zaman -anak sekarang tuh males gitu loh hmm. untuk ngambil prodi itu. Kenapa Mbaknya pilih prodi itu dan terjun langsung nih untuk buat kerisnya itu kenapa nih? Yang pertama yaitu melestarikan ya Mbak, ya. melestarikan budaya yang Uh, anak muda kan sekarang udah jarang banget ya, ya. betul untuk terjun ke dunia keris ya. Ya, apa kebanyakan pikirannya kan mistis seperti itu. Uh -huh. Tapi dari situ saya uh, ingin mengenal lebih dalam lagi atau mendalami dan juga melestarikan keris oh. itu sendiri. Jadi, saya yeah. tertarik yeah. untuk masuk ke keris uh, Banyak asli Solo atau Jepara? Oh, asli Jepara, Jepara. Yeah. Kalau dari tahapan keris, yang paling susah apa Mbak menurut Mbak? Hmm, lempanya itu yang... Yang lempanya oh, ya. Tapi <laughs> oh, <yeah. laughs> langsung gitu. <laughs> ya. Iya, betul. Ya sudah, silakan dilanjutkan Mbak ya. Terima ya, kasih Mbak. Langkah awal pembuatan keris dilakukan dengan menyatukan pamor dan besi dengan cara menjepit bahan pamor menggunakan dua besi, kemudian dilakukan penempaan sehingga terjadi lapisan atau lipatan pada besi dan pamor. Paling tidak dalam proses penempaan ini diperlukan minimal 128 lipatan, sedangkan bila menginginkan kualitas yang bagus, setidaknya diperlukan minimal 2000 lipatan. Selama proses tempa Sang Empu dan Para Panjak memasukkan besi dan bahan pamor berulang kali. Setelah melewati rangkaian proses ini, baja dan bahan pamor yang tadinya berat akan berubah menjadi sebilah keris yang ringan, tipis, dan kuat. Selanjutnya keris mentah ditatah dengan corak yang diinginkan. Proses terakhir dalam pembuatan keris adalah marangi atau memunculkan pamor dengan cara memoleskan warangan. Warangan yang dioleskan pada keris akan memunculkan lapisan hitam pada besi sedangkan bahan nikelnya tetap berwarna putih. Kerajinan keris sendiri biasanya diperjualbelikan di Pasar Cindramata sebagai aksesoris ataupun buah tangan di Sobat Arsala. Untuk saat ini, Sobat Arsalat tak perlu bersusah payah dalam mencari kerajinan keris ini, karena sudah banyak pengrajin keris yang memasarkan karya buatan mereka secara online, di e-commerce ataupun di sosial media. Para pengrajin keris memberlakukan sistem pre-order untuk pemesanan keris dari seluruh daerah di Indonesia bahkan di luar negeri. Fungsi utama kris adalah sebagai senjata tradisional. Namun, pada saat ini kris lebih berfungsi sebagai bagian kelengkapan pakaian adat Jawa. Kris juga berfungsi sebagai kerajinan tangan atau benda koleksi yang banyak disimpan oleh masyarakat. Kris juga sering dimanfaatkan dalam aktivitas manusia, yakni untuk senjata bela diri, pertunjukan seni, dan lainnya. Oke okay, Sobat Arsala, setelah belajar cara pembuatan mengenal keris lebih dalam nih Win, kita kayaknya akan berpisah. Tapi sebelum itu kita ingin mengajak Sobat Arsala untuk e, mengintip atau berjalan-jalan lagi di salah satu museum keris yang ada di Surakarta ini. Ya betul banget nih, untuk itu kami ucapkan terima kasih untuk Sobat Arsala yang telah menyaksikan video kami dan ikuti kami yuk berjalan-jalan di museum keris Surakarta.